Beberapa waktu yang lalu, akhirnya grup band legendaris KUS Plus ditinggalkan para personilnya. Muri dan juga dua personil KUS Plus lainnya memutuskan untuk membuat satu grup band baru yang dinamakan Muris Group. Musik adalah hidup Muri. Tanpa musik, hidup akan menjadi hampa. Begitu pengakuan musisi senior yang selama puluhan tahun bergabung dalam grup musik KUS Plus. Lebih dari sekedar hobi, ia mengaku dari bermusiklah ia mendapat penghidupan. Makanya saat mengundurkan diri sebagai drummer KUS Plus beberapa waktu lalu, Muri tidak mau kehilangan hidupnya. Bersama Andolin dan Jack yang juga pernah bergabung dalam KUS Plus, serta satu personel tambahan, Muri mendirikan grup band baru yang ia beri nama Muris Group. Sebenarnya Muris Group bukanlah pendatang baru di belantika musik Indonesia. Sekitar tahun 60-an dulu, sebelum bergabung dengan KUS Plus, grup band milik Muri ini ikut meramaikan dunia musik saat itu. Sayangnya tidak bertahan lama saat sang pelopor aktif di grup musik KUS Plus. Saat tidak ada lagi kebersamaan dan keterbukaan dalam manajemen KUS Plus, ia bersama dua rekannya yang terbuang menghidupkan kembali Muris Group. Apa boleh buat? Sebenarnya kita pecinta KUS Plus berat, apalagi Mas Muri kan? Pembentuk lagi. Sebenarnya nggak pengen kita bisa itu. Tapi harus lahir malam ini, Muris Group, ya itulah. Inilah kejadiannya sekarang ya. Ini. Kalau masih disenangi, terus kita ya harus menampilkan lah. Harus eksis terus, itu aja. Sampai kapanpun ya istilahnya sampai tuwek lah. Sampai tuwek itu teman musik lah. Lagu-lagu yang akan disuguhkan oleh grup musik junior yang beranggotakan musisi senior itu, diakui Muri tidak jauh berbeda dari warna KUS Plus. Tapi ia enggan jika disebut meniru-niru. Ya enggak ada, paling pop. Mungkin ada sedikit pop, ada pop rock sedikit, baunya ada pop rock sedikit, pasti enggak ada. Adakah terbentuknya Muris Band sekedar untuk menandingi Yon Kuswoyo dengan KUS Plusnya? Lagi-lagi mereka membantahnya. Itu jauh sekali. Iya. Ya kita yang penting kita doanya aja lah. Yang penting itu aja doanya. Mudah-mudahan bisa lancar, bisa awet lah itu. Soal hubungannya dengan Yon Kuswoyo yang sempat memanas, diakui Muri, Andolin, dan Jack mulai mencair. Masing-masing pihak telah sepakat untuk melupakan segala persoalan dan kembali menjalin tali persahabatan. Ya baik aja. Pribadi baik. Saya kan juga dari KUS Plus juga, orang KUS Plus. Jadi ya kalau dibilang gimana dengan KUS Plus, biasa-biasa aja kalau misalnya.